الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك المجيب يا الله يمهدنا كده يتبع البركة هجي الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة ونقول لتبعه رحمة الله لتبعك الدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى ونقول لتبع الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ونجد كده أهل من الرحمة ونجعلنا من أهل البركة ونجد كده أهل من البركة ويتبعنا وإياكم في الدروس العام إن شاء الله أمين رب العالمين لو نهاني من سبق يكون كده يا الله يكون كده شكا الله يكون شكا بالدوس أمين رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر كده بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ عيني الذي فاضل رجل التشير بروتين البنجري مرجو البنجري المكي yang mana sudi menghadir diri di madrasah kita dan kepada tuan-tuan yang hadir juga diucapkan terima kasih. Untuk sama-sama kita mendengar apa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Rudin Marbuan Banjari Al-Makki yang merupakan juga marja ilmu kepada madrasah ini, kepada diri saya sendiri sebagai guru saya yang terbiar saya ketika saya di Mesir. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat pergi ketumpuan dan jaga adab kita dengan banyak bergerak dan pergi ketumpuan. Mudah-mudahan ini kunci kepada ilmu kita pada hari ini insyaAllah. Dan insyaAllah pada akhirnya mungkin akan membukakan soalan yang nak bertanya kepada Syekh Nuruddin apa-apa soalan kerana puasa atau sebagainya dipersilakan. Dan saya tanpa membuang masa lagi menyerahkan kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbuan Banjari Al-Makki untuk menyampaikan tausiahnya pada tuan-tuan tersebut. شفائها ونور الأوصاد وضيائها وعلى آله وصحبه حتى قلبه ومقداره العظيم. أما بعد، di saat kita dilahirkan maka dengan kita kita mendapatkan beberapa ketetapan takdir daripada Allah. Handphone dimatikan. Bahkan ketetapan takdir tersebut sejak pada masa usia 120 hari di dalam rahim, di dalam perut ibu kita masing-masing, yang pada saat itu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, usianya, rezekinya, kemudian amaluhu, amal perbuatannya, wasyaqiyun am sa'id, bahagia atau celaka, itu sudah suatu ketetapan daripada moncong daun. Maka kita sudah ada peruntukan, kita sudah ada jenis. Untuk rezeki sudah ada ketentuan, untuk usia sudah ada ketetapan, untuk amalan apa yang dilaksanakan pun juga sudah ada catatannya. Bahagia atau celaka pun juga sudah ada kesudahannya. Maka mengingat kenapa yang kesudahan yang Allah berikan kepada kita ini dalam merupakan satu kesempatan yang tidak akan terulang. Tidak ada titik-titik waktu yang akan terulang dalam kehidupan seseorang. Sebab ahad hari ini lain dengan ahad yang lalu dan juga lain dengan ahad yang akan datang. Pasti, pasti tidak akan mungkin terulang ahad yang seperti hari ini di minggu-minggu yang akan datang. Bukan setakat dengan ahadnya saja, jamnya juga. Bukan setakat dengan jamnya juga, detik waktunya pun juga tidak akan terulang. Jadi bagaimana dengan kita? Kita dapat memanfaatkan detik-detik waktu dan peluang yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga tidak ada detik-detik waktu pun yang bukan dengan kita kita jadi menyesal, sedih, lenguh, jenuh, kecewa. Loh, kenapa jadi seperti ini? Kenapa saya tidak dapat memanfaatkan waktu itu dengan baik?
Kenapa dengan aku tidak sedang? Kenapa tidak insaf? Kenapa dengan kita, kita tidak melakukan sikap yang bijak? Kenapa dengan aku tidak menggunakan peluang waktu untuk mendapatkan sa'adat idarai, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Betul. Kalau kita punya peluang banyak, katakan saja, ini dengan kereta-kereta kita akan baik. Kalau semua dengan porsi, kalau hari ini kita tidak mengendainya, mungkin pada suatu ketika nanti dengan kita ada duit, kita juga beli. Kalau memang kita melihat dengan jenis kereta semacam itu, banglo, kereta, rumah, tanah, kendaraan, peralatan, semuanya ada kemungkinan kita akan mendapatkannya kalau pada saat sekarang kita tidak boleh dapat. Tapi peluang untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu tertakluk kepada umur. Ya, kalau pada saat dengan kita tidak memperolehinya, maka kita tidak boleh patah balik ke dunia. Perintahnya seperti apapun, apakah kita guna leluasa, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kalau kita bergantung dengan yang dipertuan agung sekalipun, tetap yang maha-maha agung tidak akan memberikan peluang kedua kepada kita. Ini hakikat. Jadi kalau kita tidak ingin ke sana, mungkin kita akan terjerumus. Kalau kita tidak ingin ke sana, mungkin saja dengan kita akan telanjang. Sebab kita ada nafsu, kita ada keinginan, kita ada hawa yang kadang-kadang memandu kita kepada jurang kehancuran, yang kadang-kadang membuat kita kepada jurang kebinasaan, yang kadang-kadang membuat dengan kita jadi tidak stabil. Buat kita jadi lesu, buat kita jadi malas, buat kita jadi lupa daratan, buat kita jadi mabuk kepayang, membuat dengan kita tidak tahu untuk apa sebenarnya kehidupan yang Allah bagikan kepada kita. Bukan setakat untuk makan, bukan setakat untuk berkendara, bukan setakat untuk berpakaian, bukan setakat untuk merubah struktur, bentuk, rupa, corak dunia yang Allah ciptakan. Tak nakkan itu semua. Teknologinya Allah lebih canggih. Allah untuk menciptakan segala-galanya tidak perlu kelang, tidak perlu tenaga, tidak perlu kekuatan, tidak perlu alat. Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amruhu amrullah. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah akan berkata, kun, jadilah. Jadi seketika itu juga. Apa yang Allah inginkan daripada dunia kita, sedangkan dengan dunia ini tidak setimpang dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Allah bagikan dunia kepada kita dengan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan, dengan udaranya yang cukup, dengan pemandangannya yang luas sekali, airnya banyak sekali, nikmatnya tidak terhitung, anugerahnya tidak terhitung, agar dengan kita berpeluang untuk kita mendapatkan sa'adat indarain, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Saya ingin kongsikan benda yang pernah saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, tapi rasanya di sini. Kebahagiaan. Sudah pernah duduk di rumah kah atau di hotel kah yang agak selesa, nyaman? Telepon, ada segala keperluan, mungkin Prabu sifat daripada jati, tengok sana, stomer, tengok sini, nama, tengok situ, alhamdulillah, oke. Kereta pula, alhamdulillah, dulu-dulu kita gunakan jin, kemudian setelahnya kita pindah kepada jin itu, pindah kepada jin Ifri, kereta Camry, kepada Honda Accord, kemudian kepada Alfa, kemudian lepasnya itu mungkin kita beli Mercedes second, kemudian beli Mercedes S-Class 350, harganya hampir 7 juta kita coba naik. Memang selesai naik. Pada masa kita naik Alza, pada waktu kita guna Jintu, dengan kita guna Mercedes S-Class, lain rasanya. Minta maaf, Syekh. Kita guna apa sekarang? Anza ke Israel kan? Anza nama anda? Kita lihat lah, kalau anda lah. Jadi, pada saat dengan kita, katakan saja kita guna Avanza. Avanza bawa 150, jadi, gue
Haleluya. 60. Jadi hati kita sudah mulai risau. Perasaan kita jadi takut. Tapi kalau kita naik Mercedes S-Class, BMW, Porsche, Audi, Lamborghini, dan yang sejenisnya, itu jalan 200 pun stabil. Stabil. 200. 200. Nggak pergi ke mana? Ke kubur kah? Ke hospital kah? Di antara dua saja. 5 sampai ke tempat tujuan, pilihan yang ketiga sampai ke hospital, pilihan yang ketiga sampai ke akhirat. Itu kalau sudah tidak pendidikan. Tapi bagaimanapun memang selisau. Tak terasa. Dahulu, lenguh badan kita naik kuda. Mungkin setelah sampai, seminggu kita kena berehat. Lenguh. Perjalanan dari sini katakan saja, saya tak tahu nama tempatnya, cuman tadi sana kanan, urusannya Poklang, ke sini, tempat yang kita tuju di sini. Perjalanan dari sini ke Epo terlalu jauh, dari sini ke Bertam, dari sini ke Kuda, ke Tanjung, Malim saja. Makan waktu kira-kira dalam setengah hari, insya Allah jenuhnya berpuluh-puluh hari. Sekarang, sampai lah, alhamdulillah. Boleh buat program, pengajian, tahajud, tarawih, zikir, selesai. Dan dua dah. Yang pertama tadi dengan rumah, yang kedua dengan kendaraan, yang ketiga dengan pesawat. Maka Allah tabarakallah. Naik helikopter. Hati risau, takut, gudah. Pernah naik helikopter baru, menakutkan. Kalau boleh jangan. Dari pesawat yang meyakinkan saja, yang hahaha besar tu. Kalau pesawat-pesawat, nak baring, nak duduk. Kecuali kalau ada keadaan cuaca buruk, baru ada goncangan. Tapi kalau seandainya cuaca oke-oke saja, her-her saja, apalagi kalau pesawat-pesawat 777, 747 atau Airbus 380, suasana keadaan di atas, tapi memang sekali rasa gundah tidak ada, rasa takut juga tidak ada, naik dan turunnya lenyap-senyap nyaman. Masya Allah, terperangkallah. Alhamdulillah, buka puasa. Pada saat kita makan, kalau pada waktu kita tak ada duit, nak beli roti canai dapat buat dari mana? Nak beli roti Arab, duit tidak ada. Nak makan itu dari ini, bukan tidak teringin, tapi kemampuan tidak menyongkong. Tapi pada saat kita ada duit, Masya Allah, tabarakallah, nasi buryani, hari ini kita tak makan nasi buryani, Masya Allah, kesian. Kenapa cukup saya pukul jam-jam macam ini? Pada waktu malah, kita selepas belajar setelah bersyara boleh lagi makan nasi mandi di atas itu dengan daging kambingnya. Sekarang makan apa? Air bola pampal di Duta Sujar kan di sini. Saya selalu kalau setelah nasi ini semalam dengan abang Nata di belakang. Karena kata Bang Dul, sepatunya letak saja air botol di sini. Letak saja air dulu. Ya ya, walaupun kita sama-sama puasa, turlah nanti Anda terlupa, jadi Anda minum. Jadi ketika minum dalam keadaan tak sedar, kan tak ada masalah. Yang penting jangan sedar pada masa minum. Kalau sedar pada masa minum, batal. Jadi antar-antar nanti naik atas. Jadi jangan pura-pura tak sedar, tak boleh. Allah tahu, memang tak sedar langsung. Jadi kita tengok ada bisa buka kap, alhamdulillah. Tambah lagi satu kap, alhamdulillah. Sampai habis satu tan dan pisang, baru sudah astagfirullahaladzim. Gimana boleh tak sedar? Itulah satu nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Allah bagi kita tak sedar. Jadi berdoalah, ya Allah, ya Allah. Sewaktu-waktu lah, khususnya untuk di bulan Ramadan. Jadi cuma nikmat yang pada saat dengan kita boleh memilih dan memilah. Pergi ke pasar malam, pilih yang mana satu, semuanya nikmat, semuanya lezat, semuanya nyaman. Nikmat kalau pada saat dengan kita memiliki nikmat yang semacam itu, yang sehingga keperluan yang kita perlukan terpenuhi dengan baik.
Nah, makanan serta tidur nyenyak, duduk nyaman, kendaraan selesa, hidup serba mewah. Itu kira-kira orang yang sudah pernah merasakan kehidupan yang semacam itu. Seronok tak kalau seandainya nanti pada suatu ketika dia jadi sengsara, jadi miskin, menderita tanah. Jangan, gantung di akhirat hidupnya sendiri kita tidak mau. Maka dari sini, sesiapa saja, takut dengan menteri, apa juga dengan sopan, atau juga dengan wasir, dengan amir, atau juga dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara jawatan dengan jawatan. Kalau pada saat dengan kita sudah dapat menikmati kenikmatan hidup di dunia, mesti dengan kita berharap. Kalau kita tidak memohon pun, kita berkeinginan, berangan-angan agar dengan keselesaan hidup yang semacam ini kekal dalam kehidupan. Itu dengan sesiapa saja. Oke. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan kita nih, Bu. Tengok, oh, wadah lo terbarak, Allah cantik sekali. Ada satu motor sisinya 2500, besar sekali engine-nya, lebih besar daripada engine kereta. Bunyinya macam itu. Kereta kita tukar minyak habis. Itu pun tak boleh kejadian. Dia itu motor akhirat kayak mati mesin. Kalau katanya sampai ada di antara daripada mereka yang membawa sampai 260 tenaga dalam satu jam. Bukan di mana, 260. Itu pulang nak pergi kemana? Masya Allah, kalau kita tengok orang perhiasan, muslimah, burung, mangkok, sini setengah kilo, sini setengah kilo, sini setengah kilo emas, kemudian dengan mangkok tahu, pakaian cantik sekali, duduk saja di rumah 3 lemari, yang mana satu untuk menghadiri pengajian Ustaz Fadil. Semalam sudah pakaian kuning, hari ini kena pakaian ungu, karena tadi petang ada majlis sekolah, jadi tak sesuai dengan yang ungu. Sebab kenapa? Sebab majlis itu diadakan oleh orang yang netral. Jadi tempatnya di sini nampak kecolongan dari perasaan tadi itu pada warna hijau. Dalam mungkin pilih yang hijau saja, sehingga pakai tudung hijau. Suka pilih yang mana satu, semuanya lengkap, ada komplit, cukup. 3 almari semuanya hanya dengan tudung saja, belum lagi dengan baju, kemudian dengan kasur-kasur pilih yang mana satu. Itu hari Senayan semuanya itu hari ya. Ya ini sudah di pada hari Jumat, ya ini pasar Kuduri, ini pada waktu jalan Manjang, itu pada waktu jalan Palu. Ini yang mana satu? Pilih, kasur banyak sekali masyarakat para Allah. Tapi dengan kita ada kasur alaiha nahya wa alaiha namu wa biha nu'asu insyaAllah. Kasur yang itu saja, tak pernah ganti kasur, tak pernah ganti kereta sejak daripada tahun sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Itu saja motor dengan keretanya. Bagaimana rasanya? Mesti bukan cemburu, tapi mesti kita mengidam-idamkan, menghayalkan kehidupan yang sebagaimana kehidupan mereka. Ingin juga kita ada kereta mewah, ingin juga kita ada tanglu, ingin juga kita ada kehidupan, keluar hidup yang terpenuhi. Ingin juga dengan kita dapat menikmati kenikmatan yang pernah dirasakan oleh orang-orang ramai. Maka dua kumpulan manusia tadi itu sepatutnya berpacu waktu, kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Sebab kalau dengan kumpulan yang pertama, karena sudah pernah menikmati. Betapa tidak bijaknya kalau pada saat dengan seseorang yang pernah merasakan keselesaan hidup, terus ingin hidup sengsara, terus hidup miskin, ingin menderita, ingin serba tidak ada. Itu mustahil. Kita ingin kekalkan kehidupan kita. Bahkan pola pikir manusia kadang-kadang pada saat dengan kita membangun sesuatu, sesuatu itu kita bangun lebih panjang usianya dan jangka waktunya daripada umur kita. Kalau tidak ya, tanyakan saja di rumah-rumahnya kita. Tak ada orang buat rumah yang kira-kira ikut hitungan umur kita saja. Masih nak buat rumah gimana? Nah, cara nak buat rumah kalau ikut hitungan umurnya mungkin dalam 3-4 tahunan lagi lah. Sebab anak sudah umur 80. Tua dulu tinggal 85. Tua tinggal 87.
Jadi kalau dilama-lamakan pun mungkin paling dalam 87-an. Maknanya kalau macam itu sampai buat rumah, ya kira-kira rumah tadi itu boleh bertahan dalam 7 tahun. Itu tidak ada. Mesti kita buat rumah yang boleh bertahan sampai ratusan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang-orang koprat yang makannya enak, pakaiannya megah, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, kehidupannya selesa, risau dan takutnya pula lebih menjadi-jadi dalam kehidupan mereka. Pakai spesialis saja ada 5 orang. Tentu cek. Kalau ada sedikit saja gangguan-gangguan apa kesehatan, dah langsung dah risau, dah takut. Kenapa? Kena takut mati. Kenapa takut mati? Kena tidak siap. Kenapa tidak siap? Kena tidak ada amalan. Ini realitinya seperti itu. Tapi sepatutnya dengan mereka lebih gigih daripada kita. Kenapa? Sebab mereka memang betul-betul merasakan dan menikmati kenikmatan hidup yang Allah bagikan kepada mereka. Segala-galanya selesa dalam kehidupan mereka, segala-galanya nyaman, alhamdulillah nyaman sekali. Kalau macam itu, berpikirlah secara waras dan sadar. Kalau macam itu, berpikirlah secara bijak dan bagus. Takkan dengan Anda, takkan dengan kalian tidak ingin mengekalkan kehidupan selesa semacam itu untuk selama-lamanya. Di dunia saja kita tidak mau bengkrak, di dunia saja kita tidak mau menderita, di dunia saja kita tidak mau sengsara, lama mana kita duduk di dunia. Ya, Anda mungkin di pojok sebelah situ. Ya, umur dalam 100 tahun, dengan dari ini. Sudah 80-an, 80 sudah tak lara datang kemari. Tak ada, 80 pun bukan tak ada, ada 60, 70 salah ada. Dan 17. Tapi yang 100 belum ada. Yang 100 sudah pergi jauh lama dah perginya. Kan? Kehidupan yang di dunia saja kita inginkan kekal abadi. Macam mana dengan kehidupan yang dekat kita, kita sudah tidak berhenti. Jangan menyesal. Waktu menyesal itu sudah tidak ada kesempatan. Jangan berpengkar nanti. Adik-adik kita di Masya Allah kepada Allah. Bang, jangan ngantuk dulu, Bang. Memang tidur mengandung. Atau tidur dalam kubur dan bibi mana lebih selesa tadi yang bangun tenang. Tidur senang. Kenapa kita tanam Pak Cahaya? Setelah mata kita sudah letakkan kampas di sini. Kemudian dengan kita, kita tidak kena sinar matahari. Sebab karena kita dikubur dengan kain kafan. Kemudian kita tidak ada gangguan yang mengganggu karena kita aman di dalam. Tertutup rapat dengan tanah, dengan batu nisannya di atas. Bismillahumma amur. Bukan ahya lagi, tidak ada lagi ahyanya. Yang ada Bismillahumma amur saja. Itu yang di situ tuh tidak ada gangguan. Sahur. Tak ada sahur. Kenapa jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada. Bangunkan untuk sembahyang, kejut untuk sembahyang, tak ada. Kejut untuk makan, tak ada. Kejut untuk saat tidak ada, tenang sekali. Itu bagi orang yang tenang di dalam kuburnya. Oke, ini dengan hantun. Insya Allah nanti kalau sudah jadi seperti sahabatul, baru kita lebih semangat, jadi kita lebih semangat lagi kepadanya. Sekarang kita santai-santai dulu lah. Jadi kita sedang buat kasidah. Jadi dengan kita nanti, kalau kita sudah jadi seperti beliau, pakai spek muka, seberapa baru kita rajin malam-malam tahajud, kita buat mihrab seperti yang ada di atas itu kan. Kita jadi ustaz, kita jadi syekh dah, kemudian sorban dan besar, buah lebar, tasbih bijinya seperti buah kecapi, kita buat tempat khalwat sendiri dan kita buat di tengah-tengah kelapa sawit, di tengah-tengah kumpulan atau di tengah tanah pohon-pohon getah yang lebih tinggi, lebih berawan suasananya. Khayalan kita nanti, kalau sudah jadi cikgu, kalau sudah tua, kalau sudah berumur, fokus untuk akhirat sebenarnya, karena sudah tak pikir urusan dunia.
Anak tak pikirkan dunia lagi, kalau anak sudah mencacau usia 40 tahun, udah dunia ini saya talak 3. La raja'a fi. Tidak ada rujuknya. Akhirat saja saya pada itu di tangan saya tasbih Allah 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 Allah. Hai 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 hai. Gitu saja. Jangan saya. Atau juga kita-kita yang sudah usia 40-an, sekarang kita banyak berpikir.